Adică calir buton. Hai, assalamualaikum Kuci, apa khabar? Susah-susah datang di mana lagi? Waalaikumsalam bang, daripada Bandar Seri Putra. Jauh betul lo. Jauh perjalanan. Kita sekarang berada di mana Kuci? Sekarang ni kita berada di Lake Garden. Yes. Kita dah sampai sini hujan-hujan ni. Tekak kering tak tekak? Memang kering, memang kena something panas ni best ni. Okay. Apa lagi? Alright. Waitress, come on. Cappuccino best ni. Oh, boleh pergi jauh budak ni. Oh, sini. Oh, lama. Orang rugi. Kan, dekat Arumi Channel je kita ada santai-santai macam. Ya, kalau petang-petang ni memang teh ataupun kopi pun memang best lah kena. Terima kasih susah-susah aje. Okey, terima kasih. Macam-macam. Jemput boleh? Jemput. Jemput sambil-sambil kita ni. Hey, Kuci, rezeki kita jumpa hari ni kan? Alhamdulillah. Ya, sebenarnya sejak saya buat YouTube ni, dah lama saya nak cari peluang nak berkolaborasi jemput Kuci kat sini. Ibu besar hatilah. Bukan senang berkolaborasi bersama Arumi Channel. Terima kasih banyak kepada penonton semua yang baru bertonton YouTube channel saya. Hari ini kita bersama Azrizal Hussein, aka Kuci Rokawa, betul tak? Betul. Sebenarnya seorang pelari run yang idola saya, seorang pelari sensasi, seorang pelari marathon yang dalam masa yang sama membuat ke jurulatihan coaching untuk running. Tajuk kita apa hari ini? Running coach dan structured training plan. Perlu ke kita running coach kalau nak improve dalam running? Boleh kenalkan diri sikit tak, Kuci? Azrizal atau lebih dikenali sebagai Kuci, kerja di salah sebuah syarikat automotif dekat Malaysia ni. Rahsia. Saya start aktif dalam running dalam tahun 2015. Tapi sebelum tu saya dah dalam dekat high school semua saya dah aktif lah. Kemudian stop and then pada masa sama start balik 2015 baru start build up career balik dalam running. Kalau 2015 tu, saya rasa first time saya jumpa Kuci hujung 2016. Dekat MPSJ. Betul. Macam mana boleh terjebak dengan dunia lari, detail lari jarak jauh ni? Sebenarnya biasalah, macam kita semua kena racun daripada kawan, macam kawan-kawan ajak semua. And then bila kita dah start lari tu kita rasa seronok. Then lepas tu kita boleh macam sendiri kita ni boleh improve dan boleh pergi jauh kan. Then kena racun pula kena racun tu. Saya pula memang selalu tengok dia kalau lari kat MPSJ tu. Saya pula teracun tengok dia. Okey, jadi daripada runner kepada seorang jurulatih, kita hari nak cerita macam mana dia menjadi jurulatih. So sebelum tu kita apa? Kita minum dulu. Kita minum dulu. So stay tuned. Kita kat cafe apa nama dia ni? Clemens dekat sebelah Lakeside. Awesome juga. Dekat sini dia punya owner kasih. So korang kena support Instagram dia, Kia Clemens ada macam-macam lah kat sini. Okay, ramai nak tahu sekarang apa perkembangan Kuci? Okey, macam runner yang lain sekarang ni dia, kalau dulu memang aktif untuk join event. Dia tu macam dah sebati kan. Betul. So betul. Since pandemic ni macam event pun dah kurang. So saya ambil inisiatif untuk satu untuk buat macam running group session, coaching and then satu lagi just macam maintain fitness je lah. Buat dengan tadi Kuci sebut bila tak ada event, sepanjang Kuci tercebur dalam 2015 event-event ni, apakah pencapaian atau kepuasan sebenar dalam dunia running ni? Okey, nak cerita pasal pencapaian ni, tak adalah sebanyak orang lain ataupun yang lebih berpengalaman. Tapi untuk saya sendiri, Alhamdulillah lah sepanjang lahiran ni saya dah merasa untuk podium, untuk first place, second place, third place dan merasa some cash prize untuk event lah. Dan saya juga ada terpilih untuk menjadi brand ambassador untuk beberapa brand contohnya kalau dulu New Balance, Aftershock Malaysia, Stegen Sock dan beberapa lah. Tapi benda tu bukanlah saya tiket untuk saya mendabik diri ataupun bermegah kan. Itu macam rezeki daripada Allah lah kan. Itu saya boleh sebut. Okey, saya satu ketika dulu saya banyak pakai kasut New Balance. Kasut New Balance tu lah menyelamatkan saya bila saya injury teruk. Saya pernah cakap kasut yang bagus untuk orang injury Brooks dengan New Balance. Saya pakai New Balance sebab apa? Sebab Kuci. Saya banyak tanya dia, tanya advisor. So New Balance masih lagi New Balance? Sekarang ni New Balance macam dah slow down. Then saya pergi ke satu lagi macam the marathon shop lah. Apakah part giving back yang paling Kuci rasa satisfied lah untuk
community running kita ni? Benda yang saya tak expect pun, sebabnya dulu tak terfikir pun nak bagi giving back ke community ke apa. Bila dah sampai satu tahap tu, bila kita rasa seronok dengan running community, sebab running community ni terlalu dekat dengan kita kan. Betul. So it's time lah untuk kita bagi something, sharekan apa knowledge pada runners. Saya macam dulu, kalau dulu under NBRC, sekarang ni under Total Running Club, semua adalah beberapa runners yang kita sharekan knowledge lah, macam tu lah. Kalau anda nak tahu, kita sekarang lah baru kita nak deep dive. Deep dive dalam-dalam. Dalam-dalam tentang coaching dunia running ni. Inilah masanya. Kena tontonlah sampai habis kan. Tunggu sikit lagi. Yes. Saya pernah join group informal bila saya mula-mula belajar running tu, dan saya pernah register group yang formal kat MPSJ tu, ingat tak dulu kan? Dan saya pun pernah join satu lagi group formal professional, iaitu The Running Plan. Ada coach Mark William, Jeff Ross, Darren dan coachy. Saya tak nak jawab yang tu sebab saya bukan coach. So kita hari ni kita tanya coach sendiri. Kenapa anda di luar sana, tak kira anda beginner ke, anda yang dah lama ke, even Kicogi pun ada coach kan? Betul. Even Elin Muaizah pun ada coach. Betul. So apatah lagi orang macam kita semua ni. Jadi kita tanya sendiri coachy, kenapa penting sangat dalam running ni kena ada running coach dan latihan berstruktur? Okay, pendapat saya lah, untuk biasanya dalam dunia running ni banyak sangat orang debate, macam cakap kenapa kita perlu ada running coach, sebabnya kita dah start berlari since kita dah kecil kan? Since kita kecil, dan benda tu sangat senang. Tapi saya debate balik pada diorang, semua orang boleh berlari tetapi tak semua boleh berlari dengan betul. Mendalam tu. Saya pun ni ilmu baru saya ni. Okay. Then yang kedua pula, banyak juga orang yang debate kenapa kita perlukan running coach, sedangkan contoh macam running coach ni hanya untuk atlet-atlet yang contoh nak wakil negara atau sebagainya. Betul. Tapi pendapat saya, running coach ni adalah penting untuk yang pertama, satu key point ni ialah dia akan minimize risk of injury kita dan optimize performance kita. Tak kisahlah kita ni beginner ataupun experienced runner, elite runner ataupun sebagainya, running coach ni benda yang perlu kita consider lah. Maksud dia bila dia kurangkan risk, maknanya dia tahu hari tu dia patut lari berapa banyak. Betul. Dia lari berapa laju. Betul. Dan dia tahu dia punya fitness condition dia tu. Coach tu tahu nak susun dia punya jadual. Betul. Sebab beginner sekarang ni macam okey, tak tahu apa, semua nak lari setiap hari atau sebagainya. Kemudian end up dengan injury. Semua. Betul. Lepas tu, betul. Demotivated. Betul. Then tak tahu macam mana nak build up balik kan. So that's why pentingnya running coach lah. Rasa macam penting lah semua orang kena ambil running structure kan. Betul. Kalau coach nak share kat penonton di luar sana, apa yang ada kat running yang struktur yang ada coaching ni? Okey, structured training plan ni adalah memang sebaik-baik plan lah, di mana dia akan berdasarkan coach sendiri, dia akan susunkan berdasarkan kita punya, satu ialah kita punya situasi dan condition fitness. Okey, contoh condition kita nak boleh hanya boleh lari 4 kali seminggu. And then dia akan susunkan based on kita punya situation. Dan susunlah contoh pada hari Isnin easy run, and then hari Rabu dia letakkan some speed workout, hari Ahad dia akan letak long run. Pace dan intensity pun dia akan tetapkan. Lain orang lain. Saya tak boleh lagi pace 3 lah. Anak mu. Okay, contoh satu session, contohnya kita akan buat fat leg ni macam kita nak build up speed dengan endurance. Dekat situ kita boleh dapat speed dengan endurance dalam masa yang sama. Mesti ada ramai tak pernah dengar fat leg atau apa kan? Saya ingat nama coklat tadi kan? Bukan. So kalau orang kata nak training dengan coachy, mungkin coachy boleh share, apakah platform coachy sekarang ni? Okay, so saya sekarang ni, saya bergerak dalam under Total Running Club. Which is sekarang ni saya hanya akan buat group running session lah. Contoh hari Sabtu pada pukul 7 suku sampai 8:30 di MPSJ Track. Mana-mana yang berminat ataupun nak join running session tu, layari kita punya website lah, totalrunningclub.com. Link dia nanti saya tahu kat bawah ni. Ini bukan pay review ini. Saya pernah train dengan sebelum ni namanya Running Plan . Betul. Lebih kurang prinsipal yang sama. Ada kalau nak buat personal coaching, coachy buat? So far under Total Running Club memang kita akan ada personal coaching sendirilah. And then kita kena refer on the head coach. And then dia akan susun lah. Sebab ada orang mungkin dia nak personal. Kita boleh buat Boleh. Kalau sampai masa nanti, bila saya betul-betul nak pergi ke Tokyo nanti, saya akan sekali lagi coaching. Pasal pada saya, untuk saya achieve target, walaupun mungkin bukan PB dan sebagainya, saya tetap akan ambil running structure ni. Dan why not kita sama-sama, saya dengan Total Running Club. Tadi kita, saya dah penat tadi kejar coachy berlari tadi. Kita dah nak habis coachy kan. Itulah, sekejap Tak sempat makan ni kan. Pesanan kepada runner-runner kat luar sana,
kalau kita nak improve dalam running, nak explore kita punya talent, kita punya potensi, apakah pesanan kepada mereka? Okey, dah memang terang jawapannya ialah kena ada structured training plan. Dan kalau boleh, kalau nak lebih detail lagi, kena ada personal coaching lah sendiri. Coaching, sebab ianya memang saling melengkapi lah antara satu sama lain. Siapa nak anda coaching, Instagram dia ada. Saya dah share semua kat ni. Instagram dia ada, link ada. Mahal tak coaching ni? Orang takut mahal lah tak berani. Especially yang personal coach, mahal lah coaching. Actually, depend on coach lah. Sometimes macam orang sangat terkejut kan berapa semua. Tapi sebenarnya tak adalah mahal apa pun. Just macam benda ni kita invest sedikit untuk kebaikan kita. Invest. Pada saya, invest macam ni sangat berbaloi lah. Betul. Kita kena appreciate ilmu yang ada tu. Dan yang penting tu pada saya, berbaloi lah. Sebab okey kucing, last sekali sebelum kita habis, saya ada buah tangan sikit lah. Dia punya bag Nike lah, tapi dalam dia baju tim Rumi lah. Baju yang sama lah. XXS boleh tak? Boleh, saya tu. Okey. Baik. Terima kasih kerana sudi tonton sampai habis. So kalau kita sama-sama nak improve, sama-sama lah kita ambil struktur running. So anda tahu kelemahan anda, apa yang coach Koci bagi tahu tadi. Dan yang paling penting, kalau anda suka video ni, tekan butang like, komen kat sini training coaching macam mana yang anda dah pernah join, experience anda. Dan yang paling penting, subscribe. Sama-sama kita sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Yeah.